Yang saya nak sebut selepas ini adalah episod yang mendatang. Apa dia episod yang mendatang? Pilihan raya umum. Pilihan raya umum yang tidak mustahil. Very possible. Amat mungkin boleh berlaku dalam waktu yang dekat. What is the sign? Many signs. Takkan kita itu pun tak faham? Duk Mahathir duk main kita 4-5 kali tak faham lagi. Yang dah datang ni pun takkan kita tak faham. Yang sebut tentang bubar parlimen ni bukan kita. Kita yang pembangkang kalau suruh bubar itu biasa. Dia tak dapat kuasa, dia suruh bubar, dia nak kuasa. Kalau pembangkang nak bubar parlimen. Ini hari ni, for the past one week, yang minta supaya bubar parlimen ni siapa? UMNO. Siapa UMNO ni? Menteri. Menteri kanan. Menteri-menteri. Pelik menteri minta bubar. Dia menteri. Apa nak bubar menjadi menteri lagi? But why? Dia minta bubar. Adalah strategi ni. Adalah taktik ni. Sebab apa? Sebab dia tengok kita lemah. Dia tengok PH diserang. Dia tengok serangan Mahathir terhadap PH itu menjadi. Dan dia tengok memang PH dikoyak rabakkan sekarang. Dan sebab itu mereka mau mengambil kesempatan untuk adakan pilihan raya umum. Dan dalam keadaan itu, dalam keadaan maruah PH, wibawa PH yang kita telah bau teruk diserang oleh Mahathir dari dalam, kita berdepan dengan rakyat dalam keadaan yang lemah. Ini tak boleh berlaku. Ini kita kena betulkan. That's why we have no choice. We have to decide. Kita kena decide fast. Tak boleh biarkan. Nak tunggu sampai seminggu, dua minggu, muka Syafiq Abdal atas, muka Anwar Ibrahim bawah Syafiq Abdal. Lepas tu sebelah muka Mukhlis. It's not a joke. For 2 weeks rakyat tengok itu. Apa maknanya? Maknanya kedudukan PH, maruah PH bawah. Our strength bawah. Our wibawa bawah. No, it's not up there. 2 minggu. Because we don't have, tak ada leadership, dia buat. Sementara kita nak decide, okey lah, kita harap. Ini kita harap, belum tentu. Kata next week baru nak putuskan Majlis Presiden. Okey, kita harap. I hope, and not only hope, but I really believe it have to be done that way. Apa dia, putusannya? Supaya PH tolak. Itu kita harap. Kalau tak tolak, saya tak tahu nak jadi apa. Saya tak jumpa saudara kat sini. Kita jumpa dekat Jalan Tengku Abdul Rahman. Atau ada Terang Merdeka. Tak guna saya melalak kat sini lah. Kalau tak tolak. Even if dia tolak. Even if kata Majlis Presiden kata tolak. Kita tolak. But it really takes 2 weeks. Millions of people dah tengok Ketua PH. Ketua PH Anwar Ibrahim duduk bawah. Millions of people. This is the strategy. This is the tactics. You tak faham ke Mahathir ini siapa? This is the master of tradition. Penipu besar. Cakap senang dia lah. Cakap orang putih yang master of tradition. Penipu sebenarnya. Penipu besar. Musuh kita. Yang because, oh, ada yang kata dah Mahathir dah. Dia tak sokong Muhyiddin. Lepas kita kena sokong. Dia tak sokong Muhyiddin sebab Muhyiddin tak bagi dia Perdana Menteri. Itu pun tak faham. Memanglah dia marah Muhyiddin. Sebab Muhyiddin Perdana Menteri. Bukan dia Perdana Menteri. Cuba besok Muhyiddin kata, Tuan, you jadilah Perdana Menteri. Dia sokong Muhyiddin. Apa makna? Maknanya fikiran dia kuasa. Now Muhyiddin is against him. That's why he do everything he can untuk undermine Muhyiddin. Mau undi tak percaya lah. Sebab Muhyiddin Perdana Menteri bukan dia Perdana Menteri. Muhyiddin lebih besar daripada dia. Muhyiddin berkuasa. Dia tak berkuasa. Itu sebabnya dia lawan Muhyiddin. Bukan sebab prinsip. Bukan sebab kononnya nak lakukan reform. Tak ada. Kalau dia nak lakukan reform, patutnya apa dia buat? Sekarang dia bersama kita. Sekarang dia bantu PH. Sekarang dia bersama-sama untuk cari jalan untuk jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Cari jalan. Kalau katanya Sabah tak setuju, Sarawak, dialah bersama-sama untuk minta diorang ni sokong Anwar Ibrahim. After all, Anwar Ibrahim sudah sokong dia. Kalau tak kerana sokongan Anwar Ibrahim, dari dalam penjara yang dia pergi congkak depan tu dalam mahkamah minta sokong Anwar Ibrahim, kalau Anwar pada masa itu tak sokong dia, kita ingat dia jadi Perdana Menteri ke luar? Tanya dia. Tanya orang ni yang duduk perasan kan. Dia kata kalau apa ada, bukan orang lain, orang kita, kalau tak kerana apa, kalau tak kerana
Mahathir Anwar tak keluar penjara. Ha. Kita maaf cakap orang kita cakap macam ni. Cuba tanya. Kalau tak Anwar sokong Mahathir. Kalau Anwar tak buat keputusan masa tu dalam penjara saudara. Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara? Saya pernah duduk penjara, saya tahu. Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara untuk berdamai dengan musuh saudara? Saudara ingat senang nak buat keputusan dalam penjara untuk berbaik dengan orang yang masukkan saudara dalam penjara? Saudara ingat senang nak buat keputusan untuk bukan sekadar berbaik dengan orang itu tetapi memberi kuasa, memberi mandat untuk menyokong dan menjadikan orang itu Perdana Menteri balik? Saudara ingat senang dari dalam penjara? Tak senang. Apakah kita tak faham? Apakah pemimpin-pemimpin PH tak nampak benar? You are closer to Anwar than me. Saya sampai sekarang tak jumpa lagi Anwar. 13 tahun. Ya, 2007. 13 tahun. But I supported him. Why? Because of reform. Of reformasi. Saya tak nak reformasi ini mati. Saya tak nak reformasi dipadamkan. Apatah lagi saya tak mau reformasi ini dipadamkan sekali lagi. Digagalkan sekali lagi oleh orang yang sama yang bernama Mahathir Mohamad. Tak boleh. Waktu saya tolak tepi, I have differences. Ada benda saya tak setuju dengan Anwar. Tapi kebanyakannya dah okey ya. Benda yang paling saya tak setuju, jembalang tu lah. Dari dulu saya cakap, jangan simpan jembalang ni, bahaya. Nanti dia makan ke sini kan. Ini bukan sebarang jembalang. Anwar, sabar, tak apa. Lama, tengok. Ya, tak, okey. Dia dah pecat, okey lah, tak apa. Lupakan itu. Saya pun ada salah saya juga lah. Saya nak minta maafkan saudara. Lama saya tak impose saudara. Because you have no issue with me. And saya obligated to you. Kan? Saudara bersama dengan saya banyak round. Tiba-tiba saya tinggalkan saudara. Walaupun ada alasan saya. Tapi itu keputusan politik mungkin salah. Saya minta maaf kalau salah. Kita terpaksa berjumpa setelah sekian lama. Macam cinta lah pula. Tetapi asasnya tetap reform saudara. Saya masuk UMNO pun, saya cuba lakukan reform. Dan saya buat daripada BPR ke SPRM. Dan tak betul, saya lawan. Saya bukan cakap, tak lah. Saya saman Perdana Menteri. Saya saman Menteri Kewangan. Saya tinggalkan jawatan. Dan sekarang ini saya bersama dengan Anwar. Saya buat gerak. Bukan ada apa, bukan ada gaji gerak ni. Saya pun nak tolong kita pun. Tetapi kita bersama, kita bina round. Untuk apa? Atas nama reformasi. Because we can't afford. Kita tak boleh tidak melakukan reform dalam negara kita. Kita akan gagal saudara. Indonesia is flying now. Even Vietnam is now flying. China you tak payah cakap. Korea Selatan already gone too high. Singapore dan sebagainya. They are all reform and they are all flying. And kita hanya ada flying car. Itu pun cerita je. Tak ada apa. So sebab itu we have to be very serious. Kita minta kawan pimpinan kita go back to your senses. Kamu biarkan PH ini sedang teruk. Kamu biarkan Anwar Ibrahim yang menjadi simbol dan ketua kepada PH ini. Dan reform bukan sekadar PH. PH ini kadang saya nak sebut untuk apa-apa anak ni. Nampak PH muka Mahathir. Tengok PH nampak Mahathir. Saya bertanya, reform sebenarnya. Reformasi itu kita punya. Itu kita punya. Itu bukan Mahathir punya. Itu musuh Mahathir. Reformasi itu kita punya. Kita jaga reform. Kerana atas dasar reform itulah kita pertahankan. Kerana Anwar itu mempertahankan reform lah. Ya? Tak nak kompromi dengan siapa untuk melakukan reform. Kita pertahankan ini. Dan saya minta ke kawan pimpinan. Faham ini. Selami pengorbanannya. Susahnya membuat keputusan. Dan akhirnya membuat keputusan yang betul. Yang sekarang pada saya, atas nama Ketua Gerak 98, saya minta maaf. Kalau ada yang tak setuju pun, saya berdiri dan bertanggungjawab atas kenyataan saya sendiri, seorang diri. Saya ingin katakan, as of now, you are on the wrong track. Pimpinan PH, you are wrong. Saudara salah. Saudara biarkan Mahathir to this extent. Sampai boleh melakukan kepada ketua PH macam tu. You are wrong. You better get back and be corrected. Otherwise, we have no choice. Kita akan lawan. Because yang kita pegang adalah reform. We will never compromise. Macam saya sebut dari awal tadi, we don't compromise. Yeah. Because of, sebab apa? Sebab our biggest challenge, yeah,
Ialah untuk melawan kelompok-kelompok yang rasuah, kelompok-kelompok elit ini, ya, yang antara pemain utamanya dicatuhkan oleh Mahathir Mohamad. Percayalah saudara, akhirnya Mahathir, di belakangnya Mahathir, faktornya Mahathir, dan dia mewakili kelompok-kelompok elit yang berkuasa. Sekarang ini ada tangan-tangan orang yang paling kaya di Malaysia, kelompok-kelompok elit yang sedang bermain sekarang ini. Saya tahu. Saya tak, yang itu saya simpan, bukan di Lumut, di tempat lain. Bagi semua bagi kat Lumut, kenyanglah je jam hari itulah. Senanglah. Ini pun dia dah okey dah ni. Dah penuh dah dewan ni. Saya akan sebut tangan-tangan gaib. You don't think that we don't know. You don't think that you are too smart. Yeah. Mahathir, you can be Prime Minister for 22 years. You boleh kalahkan, rosakkan reformasi dulu, but now not yet. Yeah. You know, you boleh 1-2 pemimpin, you boleh gula-gula kan. You boleh compromise a few, but you cannot compromise all. You can compromise the top one, but you can never compromise yang di bawah ini. Muka-muka di depan saya. Saya percaya ini muka-muka yang tak boleh dibeli, dia akan tetap mempertahankan informasi. Betul? Ya. Yeah. Ini awak warning tu Mahathir. Sebelum saya berhenti, saya nak bagi tahu Mahathir, stop it. Yeah. You berhenti. Jangan main. Saya nak bagi tahu pemimpin PH, you better back up. You better stand up as PH. You mesti junjung nilai reformasi. You mesti cerdik. Betul, semua nak kukuh PH, kita sama PH, tapi dengan kecerdikan, bukan dengan kebodohan. Kalau sampai dua kali kena tipu, kalau tak bodoh, apa? Sebenarnya kita macam mana? Kalau setelah 18 tahun bukan orang yang sama, taktik yang sama, natijah sama, matlamat sama, tak faham juga, kalau bukan bodoh, apa dia? Don't be stupid. This is Gerak 98 punya apa ni? Message. You have to back up now. Bayangkan saudara, kalau bubar Pilihan Raya dalam masa seminggu dua ni, kita nak jadi apa? That's why you have to back up. There's no choice. Our message clear. Di Lumut pada malam ini kepada pimpin PH, mereka benar-benar harus junjung semangat reformasi. Harus tegas dengan semangat reformasi. Harus pertahankan semangat reformasi. Dan harus punya keberanian dan kekuatan dan kecerdikan untuk melawan musuh-musuh reformasi. Dan bagi Gerak 98, musuh reformasi paling utama masih lagi seorang manusia yang bernama Mahathir bin Mohamad. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan!